adalah Special News Focus. Kami melaporkan dari Pulau Dewata, Bali dalam rangkaian acara studi tiru ke TVRI dan juga Bali TV oleh Diskominfo ATV. Terlihat di layar kaca pemirsa bahwa di belakang saya teman-teman dari Diskominfo dan juga ATV tengah bersiap untuk memasuki gedung TVRI dan kita akan belajar bersama dengan TVRI. Lalu seperti apa rangkaian acara hari ini? Seperti apa serunya? Saksikan terus di News Focus bersama saya, Elvina Rahman. Di era digital ini, ketika sebagian besar persebaran informasi berlangsung di dunia maya, industri pertelevisian menghadapi persaingan dengan media online yang menyajikan konten yang lebih beragam. Hal ini menuntut stasiun televisi untuk terus menghadirkan inovasi, baik dalam program tayangan maupun dalam media penyiaran. Selain dengan siaran digital televisi, di mana masyarakat akan mendapat manfaat berupa kualitas gambar dengan resolusi tinggi dan suara yang lebih jernih, efisiensi pengelolaan, fasilitas, dan berbagai kemanfaatan penyiaran digital harus disertai dengan tayangan yang lebih baik, sehingga masyarakat dapat menikmati informasi dan hiburan yang berkualitas melalui siaran televisi. Untuk itu, Diskominfo bersama ATV Kota Batu melakukan kunjungan studi tiru pada Jumat 17 November 2023 ke TVRI Bali yang sudah kerap memboyong penghargaan Gatra Kencana ini. Disambut hangat oleh para pemangku TVRI Bali, studi tiru ini lebih berfokus pada sharing dan caring mengenai pengelolaan infrastruktur, anggaran, dan proses produksi yang lebih teknis. Para peserta studi tiru antusias melihat ruang produksi, studio, serta alat-alat yang digunakan oleh TVRI Bali dalam proses menyajikan hiburan dan informasi yang menarik kepada pemirsanya. Sama halnya dengan kunjungan ke TVRI Bali, Diskominfo dan ATV Kota Batu juga melakukan studi tiru ke Bali TV yang tergabung dalam kelompok media Bali Post atau dikenal dengan KMB. Nilai-nilai kebudayaan lokal Bali yang kaya ternyata mampu menarik pemirsa untuk terus menikmati program tayangan yang ada di Bali TV. Kepala Dinas Kominfo Kota Batu, Oni Ardianto, menjelaskan kepada tim News Focus dari studi tiru yang ada di TVRI Bali dan juga Bali TV, terdapat beberapa poin yang dapat diadaptasi ke pengelolaan serta program tayangan yang ada di ATV nantinya. Di samping tantangan, dirinya melihat masih besar peluang yang bisa diambil ATV dalam menyajikan kemanfaatan bagi pemirsanya.
kita sebagai lembaga penyiaran publik lokal harus bisa menyesuaikan diri, terutama dengan perkembangan dunia penyiaran yang sudah digital ya, dan butuh percepatan untuk melakukan perubahan terkait dengan program penyiaran. Dan di sini kita alhamdulillah bisa mendapatkan beberapa gambaran terkait dengan pengelolaan manajemennya, kemudian bagaimana membuat program, kemudian bagaimana pengembangan infrastrukturnya, seperti itu. Ya tentu kita akan menyesuaikan dengan pertama kemampuan keuangan kita ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan bisa mendapatkan alternatif yang lain, karena untuk pembiayaan memang cukup besar di bidang pertelevisian ini. Mungkin kita akan bisa bekerja sama di bidang program pengembangan SDM, kemudian terkait dengan inovasi yang sudah dilakukan di Bali TV dan di TVRI tadi, itu bisa kita adopsi. Tidak melulu tentang bagaimana mengembangkannya di sektor infrastruktur yang membutuhkan biaya yang cukup besar, tapi juga saya rasa nanti kita bisa melakukan kerjasama terutama pengembangan SDM. Iya, 20 tahun usianya ATV ini tidak mudah lagi. Dan saya yakin kita sudah bisa melewati 20 tahun, tidak menutup kemungkinan jangka pendek ke depan 5 tahun ke depan, kemudian 10 tahun ke depan, saya yakin optimis Metropolitan Televisi akan menjadi semakin baik, terutama setelah kita sudah berhasil bersiaran secara digital dan sekarang juga sudah berkualitas HD ya. Dari TVRI Bali dan Bali TV dapat dilihat proses kultivasi di mana televisi menanamkan suatu keyakinan kepada masyarakat tentang realitas sosial, yakni budaya Bali yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai lokal. Kepada tim News Focus, Ketua Tim Unit Kerja Umum TVRI Bali, Inyoman Wiratnyana, mengapresiasi studi tiru yang dilakukan oleh Diskominfo dan ATV Kota Batu dalam upaya meningkatkan kualitas penayangan program dan berita yang lebih baik. Sangat mengapresiasi kami dari ATV dari Kota Batu sudah bisa berkunjung ke TVRI Bali. Sangat senang sekali kita bisa sharing dan berbagi tentang bagaimana sistem penyiaran, bagaimana broadcasting yang ada di masing-masing daerah, khususnya di TVRI Bali maupun di Kota Batu. Jadi, semoga bisa menghasilkan output yang berguna bagi kedua belah pihak, bagi TVRI Bali dan bagi ATV di Kota Batu. Nah,